19. Ini kita kesimpulannya. Boleh mudik, tapi ada sesuatu kriteria yang dilalui. Karena di Jawa Timur ada 12 titik yang sudah dijaga oleh pemerintah. Daerah Kalimantan ini masih banyak saudara-saudara yang di Kalimantan, di Samarinda, Tarakan, Banjarmasin. Biasanya kalau dari daerah sini kan ada saudaranya di sana. Tapi dari pemerintah ini mulai tanggal 22 April sampai tanggal 22 sampai 24 Mei itu kita dilarang mudik sesuai surat edaran pemerintah nomor 13 tahun 2020. Kita pahami bersama bahwasanya virus corona ini bisa datang kemarin sini itu bukan di bawah angin, bukan di bawah binatang, akan tetapi di bawah manusia. Oleh karenanya, manakala ada yang nyerobot mungkin lebih dulu, ya biasanya masih ada. Kalau ada yang nyerobot, maka diwajibkan untuk